Waalaikumsalam. Malu gak sih punya Allah. Anak ayo aja. Astagfirullahaladzim. Kamu tetap cantik. Ya Allah. Maaf nih ya. Cantik. Pemberitaan datang dari Ayu Ting Ting yang membagikan cerita bahagianya bersama sang anak Bilqis. Ayu Ting Ting mengaku dirinya ditolak pelukan oleh Bilqis karena Bilqis mengaku malu melihat gaya Ayu Ting Ting. Buka rahasia lagi, Ayu Ting Ting tengah syuting di salah satu komedi. Bahkan Ayu Ting Ting tampak berdandan aneh-aneh di acara tersebut. Kerap menor bahkan menjadi hantu aneh, Ayu Ting Ting mengungkapkan kalau ternyata sang anak malu dengan penampilan Ayu Ting Ting saat bekerja syuting. Penuh tawa, Ayu Ting Ting mengaku dirinya kaget namun memberikan pengertian kepada Bilqis sang anak pelan-pelan dirinya bekerja demi keluarga. Bahkan Ayu Ting Ting pun meminta Bilqis untuk mengerti semua itu hanya syuting belaka. Kalau malu ya bilang aja bunda lagi kerja mencari sesuatu yang halal untuk keluarga. Bilqis yang akhirnya mengerti menyebutkan dirinya kini mau dipeluk Ayu Ting Ting dengan catatan Ayu Ting Ting sudah tak ada dandanan seperti itu, sudah bersih dulu sebelum masuk kamar. Ini tema apa sih nak? Astagfirullahaladzim. Keren gak sih aku ya Allah. Ya Allah nak. Cantik banget. Apa sih Nina? Apa kos kaki? Lucu banget kakinya ya. Iya. Anaknya ketawa. Tapi tetap cantik. Anak ayah mah dipakai apa juga. Bodinya bagus. Ayu boheha. Diapain aja kamu nak? Allah, amin. Maaf, siapa bilang ayah? Siapa yang malu? Lucu. Mana sih ini? Duduknya di sini. Bukan hanya Bilqis, namun ternyata di rumah pun ayah dengan Umi Kalsu mengaku kaget dengan gaya-gaya Ayu Ting Ting di acara tersebut. Sang ayah bahkan sempat menertawakan Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting dikenal sebagai janda kerja keras untuk anak-anaknya. Beberapa kali berpacaran namun ternyata masalah percintaan Ayu Ting Ting kurang beruntung hingga sempat Ayu Ting Ting semau tunangan namun batal. Kini di tengah kesibukan syutingnya, Ayu Ting Ting tertawa membicarakan sang anak, menyebutkan gara-gara sang anak melihat Ayu Ting Ting syuting seperti ini, Ayu Ting Ting ditolak berpelukan dengan sang anak karena Bilqis malu dengan gaya aneh Ayu Ting Ting sang bunda. 2 menit. Tenita, semangat. Makasih Neng Ayu. Tete pasti sehat terus. Amin, bisa terus. Amin, makasih. Semangat. Ini siapa nih? Nih, ini dia aja semangat banget ya tuh. Bener dong. Deh. Ya. Happy anniversary, I think this is Jogja. Semoga semakin kompak, terus solid, terus sayang dan support aku selalu. Pokoknya I love you. Thank you. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.